Setelah menunggu cukup lama, kini masyarakat Braille yang belum memiliki KTP elektronik dapat bernafas lega. Pasalnya, mulai pekan depan, sebanyak 3.000 lembar blanko IKTP telah siap dicetak bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman namun belum memegang fisik IKTP tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Berau, Freddy Suryadi, kepada Binyus TV mengatakan, Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan blanko IKTP bagi 10 kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kabupaten Berau. Namun diakuinya, jumlah blanko yang disediakan masih sangat terbatas dan belum mampu mencukupi kebutuhan blanko yang mencapai 17.000 lembar. Akan tetapi, Kemendagri akan menyediakan blanko IKTP secara bertahap dengan awal pembagian hanya 3.000 lembar. Waktu tanggal 10, ada beberapa kabupaten tanggal 10 sudah bisa diambil blanko KTP di Jakarta. Termasuk berapa April ini? Termasuk berapa enggak? Masuk berapa? Kita dapat jatah berapa? Kita 3 kurang lebih 3.000. 3.000. 3.000. Itu enggak bakal cukup ya untuk mencukupi kebutuhan. Jelas. Ini kan bertambah. Biasanya gitu. 3.000an 4.000. Mungkin 2 minggu kemudian ambil lagi. 3.000 lembar blanko IKTP itu akan tiba pekan depan dan akan segera dicetak bagi warga yang sudah memegang KTP sementara sejak tahun 2015 dan 2016. MS Zuhri, Binyus TV, melaporkan.